paling tinggi 1 kilo. Mentega putih 180 gram, garam 15 gram. Ini sudah saya satukan. Air dingin atau air es, kalau kita bikin adonan roti atau donat atau bakpao, bagusnya kita pakai air es atau air dingin. Gula pasir 150 gram, susu evaporasi 100 ml. Teman-teman kalau nggak punya susu evaporasi bisa pakai susu cair, yang merek apa aja boleh. Telur 2 butir, susu dengko 1 saset, toppingnya biji wijen. Untuk pelembutnya saya pakai Porlatos Ketan Aktif Plus. Ini pelembut roti yang sering saya pakai, bisa untuk donat, bisa untuk roti manis, bisa untuk roti tawar. Ragi, ini raginya yang saya pakai mereknya Giorifan, bisa pakai merek apa aja yang penting raginya bagus. Saya pakai cetakan burger seperti ini, harganya Rp28.000. Kalau kita beli yang dicincin itu harganya lumayan mahal, per bijinya itu Rp12.000, yang besarnya seperti ini. Kita campur dulu bahan-bahan keringnya, biar tidak ketinggalan. Ragi, bisa pakai ragi merek apa aja, yang penting raginya bagus. Ini saya pakai 2 sendok makan, setiap takaran 1 sendok itu 7 gram. 2 sendok makan, 14 gram. Lembut Porlatos Ketan Aktif Plus, ini saya pakai 7 gram. Kita timbang juga, 7 gram. Ini 7 gram. Langsung kita mix sama tepung yang sudah kita beri ragi. Tutupin dulu biar raginya tidak mati. Kalau misalnya nanti raginya mati, adonannya tidak mengembang. Gula pasir, ini kita tumpuk di atasnya. Susu bubuk, bisa pakai merek apa aja, yang penting susu bubuk. Oke, ini sudah di mix, kita sisihkan dulu. Susu evaporasi, kita mix sama telur, 2 butir. Ini kita pakai utuh. Ini sudah di mix, ini disisihkan. Mentega putih sama garam sudah saya satukan. Mentega sama garam. Susu evaporasi sama telur yang sudah di mix. Tepung terigu, ragi, pelembut, gula, dan susu bubuknya sudah di mix juga. Air dingin atau air es. Langsung mengadon. Tepungnya sama bahan-bahan kering yang sudah dicampurkan langsung masukin semua di mesin. Diaduk dulu biar merata. Merata susu evaporasi yang sudah dimix pakai telur ini langsung kita masukin semua. Baru airnya kita masukin sedikit demi sedikit. Ini kita masukin bertahap, jangan sekaligus. Jika sudah setengah kali seperti ini, mentega putih sama garam terakhir kita masukin. Ini biar fungsinya cepat kalis dan adonannya cepat mengembang. Nyalakan mesinnya. Matikan, ini adonannya sudah cukup kalis. Roti gampang keras dan gampang kering, kesalahannya waktu mengadon karena adonannya terlalu keras, kurang air, dan terlalu kering. Adonan yang bagus seperti ini teman-teman, jika ditarik lentur, tidak terputus ya, tidak sobek. Kalau kalian mengadon seperti ini, roti donat ketika matang teksturnya bagus, seratnya bagus, empuk dan lembut, dan jika bermalam tidak keras, tidak kering. Nah seperti ini contohnya teman-teman. Dan waktu kita mengadon itu memang kita butuh waktu sekitar 10-15 menit biar adonan bisa kalis dan elastis. Nah ini sudah dilap, kita kasih mentega atau margarin, diolesin dulu alasnya biar tidak lengket. Ini kita satukan dulu adonannya. Jadi kalau kita mengadon harus betul-betul kalis ini. Oke, mentega atau margarin kita olesin biar nanti burgernya waktu kita panggang tidak lengket. Harus merata, kita kasih nih. Ini
ini langsung kita bagi-bagi 50 gram. Oke, ini sudah dibagi-bagi, ini langsung dibulat-bulatkan. Teman-teman bisa bulatkan seperti ini. Tapi kalau kalian bulatkan seperti ini terlalu lama. Seperti ini. Tapi kalau kalian bulatkan seperti ini, terusin dulu pakai margarin biar tidak lengket. Ini adonannya langsung kita bulatkan. Tangan kita itu waktu membulatkan masuk ke dalam. Lalu ditekan waktu dibulatkan. Tangannya ditekan masuk ke dalam. Bulatkan seperti ini. Bulatannya cantik, mulus dibandingkan yang ini. Oke. Jadi gampang. Tinggal kita ambil adonannya, kita bulatkan. Tangannya agak ditekan ke dalam, itu dibulatkan seperti ini. Kalau teman-teman mau yang seperti ini, kita bulatkan dulu seperti ini. Setelah dibulatkan seperti ini, biar lebih mulus, kita bulatkan lagi seperti ini. Tangannya agak ditekan masuk ke dalam waktu dibulatkan. Ini. Langsung adonan roti burgernya kita taruh pas di tengah-tengah. Jangan di samping-samping, harus di tengah-tengah. Biar nanti waktu dia mengembang, mengembangnya terpenuhin dengan loyangnya ini. Seperti ini. Harus di tengah-tengah kita taruh. Ini langsung kita frupping ya. Adonan roti burgernya sudah dimasukin semua di loyang cetakan roti burger. Ini. ...25 menit sebelum dipanggang, kita olesin pakai susu evaporasi, terus nanti kita kasih topping biji wijen. Baru nanti kita istirahatkan lagi 25 menit. Setelah itu baru kita panggang. Langsung kita olesin pakai susu evaporasi. Susu evaporasi kemasannya seperti ini kalengnya. Yang masih bingung sama susu evaporasi seperti ini. Banyak merek susu evaporasi. Sama, yang penting susu evaporasi. Seperti ini teksturnya. Susu evaporasi sedikit kental, tidak begitu cair. Nih, kalau kalian mau mengoles roti sebelum dipanggang dan keluar dari oven, bagusnya pakai susu evaporasi, biar mengkilat. Oke, ini langsung kita olesin. Jadi ini pengolesan 25 menit sebelum kita panggang. Harus merata. Setelah itu kita beri biji wijen. Diolesin pakai susu evaporasi dan diberi topping wijen di atasnya. Ini kita istirahatkan lagi kurang dari 20 menit baru nanti dipanggang. Adonan roti burgernya ini sudah cukup frupping, ini siap kita panggang. Ini ovennya sudah saya nyalakan karena pakai oven manual, oven gas. Ini saya panaskan dulu kurang dari 10 menit, baru nanti roti burgernya kita panggang. Ovennya sudah panas. Langsung ditutup. Ini kita pakai panasnya 170 Celcius panasnya. Ini 108. Selasa. Ini kita ganti apinya. Yang di bawah kita taruh di api atas. Tutup lagi ovennya. Oke, ini sudah mateng.
Ini langsung kita keluarkan dari loyangnya. Kalau misalnya kita tidak keluarkan, nanti rotinya basah. Makanya ada roti basah karena tidak dikeluarkan di loyangnya waktu keadaan panas. Kita dinginkan pakai rak pendingin seperti ini. Nah, taruh di sini di atas. Kalau misalnya kita nggak pakai rak pendingin, nanti rotinya basah. Makanya ada roti basah karena tidak dikasih rak pendingin. Nih. Di burger. Roti burgernya sudah dingin. Ini burgernya sudah dingin. Ini topping-toppingnya. Ada daging burger. Ada keju, ada potongan tomat, daun selada, saus sambal, mayones. Thank you.